Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih, Yang Mulia Menteri, dengan jawapan yang begitu jelas, komprehensif dan tanya kerana tindakannya tegas. Dan saya yakin pasti Kementerian Pertahanan mampu menangani masalah tersebut. Cuma saya pasti masalah ini sejak penubuhan Daesh ini, Malaysia telah menjadi sasaran mengikut teritori yang dipamerkan. Dan juga tidak dapat menafikan bahawa ancaman Daesh ini bukan setakat daripada ancaman kumpulan yang terancam, tetapi juga ancaman daripada lone wolf, serigala tunggal, yang saya rasa lebih sukar untuk kita meneliti dan kawal. Dan dari aspek ini, kawalan senjata api khususnya di kalangan di dalam ATM ini jauh lebih penting kalau banding dengan keadaan sebelum ini. Sebab kita pernah semasa yang Abang Berhormat pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah kawalan senjata api ini pernah menjadi kompromi semasa insiden di Saud Al-Ma'una, semasa apabila jet pejuang, enjin jet pejuang hilang, semasa bahan letupan C4 digunakan untuk membunuh Atantuya. Ini insiden-insiden di mana jelas menunjukkan ada kompromi dari soalan senjata. Soalan saya, apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa kawalan senjata api ini tidak terjatuh kepada kumpulan Daesh ini, khususnya mereka yang bercorak serigala tunggal? Sekian. Saya baru nak puji Yang Berhormat kerana satu hujah yang memang saya setuju, tetapi bila dikaitkan dengan Atantuya dan isu-isu yang tak ada kaitan, nampak sangat berunsur politik. Saya minta Dewan ini melihat isu Daesh ini secara serius, dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi berkait dengan kawalan senjata kita, bagaimana kita dapat pastikan anggota kita tak terpengaruh, lebih-lebih lagi anggota yang telah pun terlatih. Dan ini merupakan sesuatu yang bukan mudah, seperti Yang Berhormat sendiri mengakui, isu fenomena lone wolf bukan sesuatu yang boleh kita lihat ala Al-Qaeda, Jemaah Islamiah, Modern Maktab dan sebagainya, kerana IS dan Daesh merupakan fenomena yang negara-negara yang jauh lebih besar daripada kita terkapar-kapar dan mencari jalan untuk menyelesaikannya.